hari ini hari Minggu. Kita mau jemput Opan dulu ke Bandara Minangkabau. Ya kan, Bandara Minangkabau kan? BIM. International Airport. Oh. Oke, jadi di sini ada Ami, ada Rido yang jadi pilotnya sekarang. Dan seharusnya jemput Opan itu nanti copyright. Seharusnya kemarin jemput Opan ke bandara, dan Opan seharusnya kemarin juga berangkat dari Jakarta ke Padang jam 4.20 menit dan kemungkinan sampai jam 6 sore. Tapi berhubung hasil tes swab coronanya belum keluar negatif atau positif, jadi dibatalkan perjalanan pulang. Dan alhamdulillah kemarin juga mungkin jam berapa itu sore udah keluar hasilnya, dan hasilnya negatif. Jadi penerbangannya dilanjut hari ini tanggal 2 hari Minggu, 2 Agustus 2020. Ya, jadi seharusnya kami berangkat juga jam 6. Ternyata berangkat tadi jam berapa ya? Jam 6 lewat ya? Jam 6 lewat. Semoga perjalanan menuju Bandara Minangkabau, Bandara Internasional Minangkabau, berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Begitu juga dengan Opan yang dari Jakarta menuju Padang, aman-aman saja dan tidak ada kendala sedikit pun. Sekarang posisi kami lagi di Bukit Tinggi. Ada yang lupa coy. Kami belum sarapan. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya guys. Mau makan di rumah, takutnya nanti gak terkejar, gak terburu. Ya udah, nanti di mana dong kita makanin dong sarapannya dong? Di Padang Panjang. Di Padang Panjang? Iya, Padang Panjang, oke. Okay. Cari lontong, nasi. Nah, abang tuh kepengen ini dong. Sate. Sate dong. Okay. Katanya sate tuh ada sate yang enak di Padang Panjang, itu sate Mak Syukur ya? Iya, sate Mak Syukur ya. Nah, sekitar sejam lagi. Sekitar sejam lagi, ya udah gak masalah. Yang penting niat untuk makan sate Mak Syukur itu bisa terwujud. Alright. Oke, okay. Semoga buka pagi sate buka. Ya. Ah, itu juga masalahnya tuh. Soalnya pagi nih guys. Ya, semoga sate Mak Syukur buka ya. Oke lah kalau gitu. Sudah pernah dong makan situ dong? Udah bang, enak. Udah. Ami? Udah Mi? Udah. Oh, udah. Lama, udah. Wah. Udah hilang rasanya sekarang. Yang hilang rasanya. Enak sate sana. Enak ya. Nah, dan ya nanti kita akan coba aja rasanya bagaimana. Semoga sesuai dengan ekspektasi. Oke? Okay? Belum buka dong. Belum tutup bang. Aduh. Cari sarapan pakai lain aja. Coba lah, cari sarapan lah. Sarapan dulu coy. Sarapan dulu, makan soto. Ini Ami yang sudah sakit perut. Mi, jangan muntah Mi. Iya bang. Oke, kita lanjut sarapan dulu coy. Mi, gimana Mi? Udah aman Mi? Aman bang. Ya, Do, lagi menikmati. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Bandara Minangkabau. Internasional. Ah, udah itulah pokoknya. Bandara Minangkabau. Kita sudah makan soto dan alhamdulillah sudah kenyang. Ami juga sudah aman perutnya. Nah, semoga Ami tidak muntah di jalan. Kayaknya Open sudah dalam keadaan banget ya. Iya. Rido juga sudah bisa berkonsentrasi kembali. Oke, sekarang posisinya masih di Padang Panjang ya. Udah lewat. Udah lewat. Kayu tanam, mau masuki kayu tanam. Oh, mau masuk memasuki kayu tanam. Berarti tinggal berapa lama lagi nih? Sampai jam setengah, 2 jam paling lama. 2 jam. Oke, sekitar 2 jam perjalanan.
sampai di bandara. Oke lah kalau gitu kita lanjutkan dulu perjalanan. Sampai jumpa di bandara nanti. Sebentar lagi kita mau sampai di bandara. Sekarang posisinya apa sih, Mi? Putar bypass. Putar bypass. Nah, jadi sebentar lagi sekitar mungkin berapa nih? 10 menit, 20 menit. 10 menit. 10 menit lagi kita sampai di Bandara Minangkabau. Oke, jadi kita sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Selamat datang. Dan ya, inilah dia bandaranya. Ramai juga. Kita mau cari tempat parkir dulu. Sekarang jam 10.20, sedangkan jadwal open tiba itu 10.50. Jadi ya beberapa menit lagi. Jadi kita ketunggu aja ya, nanti cari tempat yang enak untuk nunggu si open. Oke, saat ini aku sudah sampai di Bandara Internasional Minangkabau. Bisa kalian lihat sendiri ini di belakang Minangkabau. Oke, dan ya kita menunggu Opan dulu sampai di sini. Karena saat ini mungkin si Opan lagi dalam perjalanan. Dalam perjalanan lah pokoknya. Nanti kita lihat aja ya, bagaimana kondisi si Opan ya. Semoga Opan tetap sehat dan baik-baik saja dan mendarat dengan selamat di Bandara Minangkabau. Bandaranya keren cuy. Asli ini pertama kalinya aku ke Bandara Minangkabau. Dan bangunannya, taman-tamannya ini luas banget, keren banget. Ini juga ada apa nih? Tuh, ada jam gadang tapi kecil. Ada taman. Waduh, ini mantap banget cuy. Ini kalau aja Sanum kesini oke banget nih. Lagi menunggu kedatangan Opan. Nih kita minum-minum dulu nih. Ini nggak di endorse ya, beli sendiri. Gimana Mi? Kita udah sampai nih Mi? Udah bang. Udah aman ya? Udah aman. Duh, udah aman doh. Kita lanjut misi selanjutnya. Opan akhirnya sampai juga. Yeay, akhirnya Opan datang. Selfie nanti bang. Yup, aman dong. Tunggu bang, gimana Opan bentar ya. Kawan Opan. Kawan, tuh di gimana? Tuh dong. Akhirnya Opan datang. Welcome to Minangkabau. Akhirnya kembali lagi. Yep. Sekian lama ada yang tahun. Yes. Gimana, Pan? Mantap. Gak capek-capek kerja di Jepang. Gak capek-capek. Alhamdulillah. Kita test drive. Kali langsung di bandara. Oke, pilotnya langsung ganti sama yang punya. Coba ya. Ini tinggal slider ya. Ini tinggal slider. Gimana? Ya, berani ada seri dulu. Oh, oke, lanjut Pan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum buat mobil jalan dulu ya. Jalan dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah membantu sama kita. Amin. Nah nih. Oke, ini pertama kalinya. Wah. Gas. Kanan enggak nih? Kanan. Kanan sudah. Kanan.
Oke, kelar.